khususnya Dato' Abiga yang sudi diberi ucapan walaupun kartun ini agak kontroversial bagi mana peguam yang dikasihi juga Pak Samad dan sama isteri yang hadir. Saya mohon maaf jika lewat nama di Jakarta. Yang dikasihi juga Tuan Hussein Ali yang ada bersama kita walaupun di bawah sana. Dari Tim Kuek yang buat pertama kalinya saya ketemui pada malam ini. Bukan beliau. Sidang hadirin hadirat yang sudi hadir membincangkan dan bersama dalam perjuangan topik yang amat penting bagi masa depan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam reformasi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sedikit lewat. Saya pulang dari Jakarta hari ini dan buat jurung kalinya dalam 15 tahun ini, buat pertama kalinya ayah saya telah menjemput saya hadir bersama beliau dalam sebuah persidangan di Jakarta membincangkan isu The Muslim Democrats yang harus bersama untuk perjuangkan demokrasi di rantau Asia bekerjasama dengan masyarakat non-Muslim dianjurkan oleh Sasakawa Peace Foundation. Jadi selalunya mungkin beliau merindui kami sekeluarga. Jarang-jarang sekali saya dijemput, maka saya takut. Beliau sering berkata saya sibuk dengan kawasan, dengan anak-anak, dengan parti. Jadi kali ini kalau boleh spend some time with me. Jadi insyaAllah saya laksanakan sebaik mungkin. Dan bila dijemput oleh saudara Zuna yang tak saya sebut dalam tingkat pertama tadi, yang merupakan penulis dan juga yang telah mengilhamkan buku berjudul The Conspiracy to Imprison Anwar. Ya, saya yang paling penting, semua hadirin harus tahu, acara pertama saya sejak reformasi 1948 adalah meluncurkan atau melancarkan buku kartun Saudara Zuna. Jadi sampai yang hari ini 15 tahun selepasnya, saya masih lagi melancarkan, bercakap dalam program pelancaran peluncuran buku kartun Zuna. Dan sememangnya semasa saya jauh lebih muda, saya menggemari kartun beliau yang amat menyedihkan kerana berkisah tentang percintaan. Siapa yang baca Gila-Gila dan Ujang tahulah. Tapi tentunya saya merupakan peminat tegar dan adalah menjadi kebanggaan saya kerana sukar untuk kita bertemu dengan kartunis di Malaysia yang punya keberanian dan komitmen seperti yang beliau ada. Ya, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, hari ini bila bercakap tentang konspirasi, bagi mereka yang membaca buku tentunya nampak atau tampak partisan. Lebih-lebih lagi daripada pihak media, rata-rata ini buku an Anwarist, kemungkinan mereka sebut begitu. Tapi pada saya penting untuk membawa naratif ini ke depan. Kenapa? Kerana dalam 15 tahun atau 16 tahun sejak 1998 kita melihat pergerakan reformasi, naratifnya itu dilakar oleh UMNO dan Barisan Nasional. Naratif Anwar is a sodomite. Naratif Anwar is an American agent. Naratif Anwar is a CIA agent dan sebagainya. Naratif bahawa dengan Anwar maka pecahlah kesatuan, kesatuan masyarakat Melayu yang dari dulu memang berpecah belah kerana ada yang sokong PAS, ada yang sokong PRM, ada yang sokong pelbagai parti, bukan sahaja UMNO. Tapi naratif ini harus kita pecah dan saya fikir penting untuk beliau mengetengahkan satu perihal yang memberi justifikasi kenapa Anwar Ibrahim benar-benar dibenci sangat oleh pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Tentunya bila sudah 15 tahun berlalu, maka ramailah musuh-musuh lain. Ada saudara Nik Nazminya, saudara Tian Chuanya, saudara Diana Sofianya. Jadi musuh-musuh bertambah bagi UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi sekurang-kurangnya bila musuh bertambah, maka dapatlah rakyat Malaysia membuka mata mereka. Kalau dulu dalam episod Anwar Ibrahim dan kes pertama, saya maklumkan kepada Dato' Andika banyak perkara yang luar biasa, the precedence yang telah diwujudkan selepas kes Dato' Seri Anwar Ibrahim. Antaranya, adakah kita tahu
Dalam kes Dato' Sri Anwar dahulu, bila masa affidavit, affidavit ni adalah dokumen mahkamah. Bila masa kita bawakan untuk dipertahankan oleh pihak defendant, dijawab oleh pihak pendakwa raya, kalau di-file, tidak boleh diberikan kepada media sebelum dibincangkan dalam mahkamah. Saya bukan peguam, jadi perlu peguam untuk periksa. Tetapi selepas atau dalam kes Dato' Sri Anwar berakhir, belum pun dibincangkan dalam mahkamah, utusan Malaysia, New States Times, ke semua media arus perdana telah memperincikan 101% the contents of this sodomy charge dan juga corruption charge tahun 1989. Saya tahu benar ya, saya tak dapat maaf. Kerana untuk kes Anwar, banyak perkara yang diperlakukan yang memberi kesan untuk mana-mana kes kepada kita di mana rakyat Malaysia dikurangkan hak mereka untuk mendapatkan pembelaan. Tentu bagi saya daripada kacamata seorang anak, mereka akan menyatakan I am a biased participant in the movement. Jadi kerana itulah pada malam ini saya ingin memperincikan beberapa bukti atau pembuktian yang menyatakan bahawa apa yang berlaku dalam kes Dato' Sri Anwar Ibrahim adalah satu kezaliman yang nyata. Dan kalau dahulu kita tak boleh soal, harus terima penghakiman, harus terima pemenjaraan. Samalah seperti kita harus terima segala tragedi yang berlaku di Malaysia. Bila pesawat hilang, harus terima. Bila radar tidak dipesan ataupun dipesan oleh pihak tentera tapi tak dilakukan apa-apa selepasnya, harus terima. Kerana di Malaysia, the BN controls the main truth or the accepted truth in this country. Jadi yang saya nak maklum pada teman-teman, pertama, dalam usaha saya untuk memperjuangkan bukan sahaja Dato' Sri Anwar tetapi kesemua tahanan politik pada ketika itu di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, saya bawa ke peringkat Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, the Human Rights Commission. Dalam ucapan saya, saya pastikan ya, yes, of course I was there as Anwar Ibrahim's daughter, tapi saya tak sebut hanya Dato' Sri Anwar, saya sebut juga rata-rata ramai pimpinan lain yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kerana yang kita dokong, yang kita perjuangkan bukan individu. Sejak tahun 1998 lagi, kita perjuangkan konsep keadilan yang akan memberi kesan kepada semua. Itu penting. Dan pada tahun 2000, hasil daripada usaha gigih sama ada Allahyarham, Dr. Christopher Fernando, Mandian Karpasing, ramai lagi barisan peguam. Maka the International Commission of Jurists, badan antarabangsa termasuk dengan International Bar Association telah datang ke Malaysia. Mereka hantar misi ke Malaysia. Untuk apa? Mereka pergi menghadiri dua kes utama ketika itu yang melibatkan saudara Lim Guan Eng, yang kedua yang melibatkan saudara Anwar Ibrahim, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam kes itu, mereka teliti dan mereka keluar dengan satu laporan yang sangat penting yang harus kita semua tahu. Judulnya, Malaysia Justice in Jeopardy 2000. Dalam kesimpulan, bukan saya nak kata tentang kacamata kes, what he says versus what she says, tapi kesimpulan mereka, bila Dato' Sri Anwar dan saudara Lim Guan Eng jatuhkan hukuman, ternyata the conviction, the result was due to the influence of the executive. Maksudnya pihak eksekutif Dato' Mahathir Mohamad dan Kerajaan Malaysia telah mempengaruhi keputusan dalam dua kes ini. Jadi pada saya berdiri dengan bangga. Kenapa? Kerana kita perjuangkan bukan soal he is my father. Kita perjuangkan because he has been unfairly persecuted along with many other Malaysians. Jadi pada saya kebenaran itu yang harus beri kita kekuatan untuk merubah apa yang berlaku. Kedua, teman-teman yang saya hormati sekalian, dalam sejarah Malaysia, kalau dulu tidak ramai yang menang dalam pilihan raya, tahun 1999 beberapa kursi sahaja.
bila sampai 2013, kita ada peluang. Zarazuna dilukis gambar peguam, gambar hakim, tiga orang hakim yang terkenal itu. Tapi buat kali pertama di Malaysia, nama-nama hakim disebut dalam satu usul yang ditandatangani oleh 63 ahli parlimen. Tiga-tiga hakim dibawa ke dalam Dewan Rakyat nak bincangkan bahawa mereka telah menjatuhkan penghakiman yang zalim. You see, this is a very important precedent. Walaupun ditolak oleh speaker, dalam sejarah kita, dalam khansat parlimen, sampailah bila-bila tak dapat dibuang oleh mana-mana Perdana Menteri, tiga-tiga nama hakim ini disebut. You see? Jadi pada saya, ini adalah satu kejayaan yang besar. Kita harus faham, apapun tentu di Malaysia, kejayaan dilakar oleh UMNO dan BN. They control the media. But they cannot have monopoly on the truth. Dan kerana itulah pada saya, tugasan kita untuk memberanikan diri ke depan dan memahami naratif sebenar. Saya juga ingin mengucapkan tanya kepada Zarazuna. Kerana ada dua perkara yang ramai terlepas pandang dalam kes Tun Sri Anwar. Memang beliau dalam UMNO 16 tahun, saya sendiri berjaya melepaskan diri. Maka parti pertama saya, Parti Keadilan Rakyat. Jadi tak pernah masuk UMNO, alhamdulillah. Tapi yang saya nak maklumkan, dalam 16 tahun memang banyak kritikan yang diterima. Tapi yang terpenting, beliau dalam tahun 1967, when he was the darling of the Asian region. The darling ni, orang sayang dia, keluar front cover, Time Magazine, Asian Week dan sebagainya. Kalau dia tahulah awal-awal ini akan membangkitkan kemarahan Dato' Mahathir, mungkin dia tak keluar lah kan. Tapi itu berlaku. Beliau tulis sebuah buku yang saya baca berjudul Gelombang Kebangkitan Asia. Kalau siapa yang ada masa, saya nak bagi tahu, ini ditulis bukan selepas beliau dipecat. Saya yang tak pernah berpolitik, baca dan rasa bangga wujud dalam diri saya kerana beliau mengkritik kronisme, termasuklah yang berlaku di Malaysia dan kebijakan-kebijakan lain yang harus kita ubah. Ditulis semasa memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Acting Prime Minister. Tapi yang lebih parah lagi, yang telah memberikan sebab kenapa kesemua anggota kabinet membenci Dato' Sri Anwar adalah bila masa pindaan kepada Akta Rasuah diperkenalkan oleh beliau when he was Acting Prime Minister and when Dr. Mahathir Mohamad was busy riding horses in his holiday or during his holiday in Virginia. Dia tunggu Perdana Menteri cuti, menunggang kuda dan sebagainya. Kemudian dia pindah di parlimen yang menyebabkan mana-mana anggota kabinet, pemegang jawatan tertinggi, kalau mereka mengumpul harta kekayaan yang melampau, mereka boleh disiasat sehingga 10 tahun selepas meninggalkan jawatan. That is of course, we talk about many ministers and former prime ministers boleh disiasat. Tun Abdul Hamid Badawi lagi, masih lagi boleh disiasat. Sebenarnya lah kan? Kerana belum sampai 10 tahun selepas beliau meninggalkan jabatan Perdana Menteri. Apapun, pada saya, bila ke depan, pinta saya kepada generasi muda, pada semua yang hadir adalah untuk membina naratif sendiri. Kita dapat naratif daripada media arus perdana. Kita juga ada naratif daripada Zarazuna. Yang saya minta, kembangkan minda. Buatlah keputusan itu apabila mendapat maklumat yang jujur. Saya amat terkesan sekali kerana di Malaysia rata-rata ramai Muslim memandang tinggi kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusof Qardawi. Tetapi fatwa yang beliau keluarkan juga berkisar tentang kes Dato' Sri Anwar Ibrahim, khususnya dakwaan bagi the sodomy allegation yang diletakkan ataupun dilemparkan kepada Dato' Sri Anwar. Dan pada saya, dalam ketika inilah kita harus sedar dalam apa pun yang kita lakukan, kebenaran-kebenaran ini harus kita perjuangkan. Ini bukan soal beliau. Terus terang saya katakan,
antara pandangan saya selepas 15 tahun kalau dia kena hukuman sekali lagi, why should he stay in this country? Really? I would push as a doctor to seek asylum elsewhere. Ada had, yeah. Orang cakap kita berpolitik, kita didedahkan kepada risiko. Tapi akhirnya tuan-tuan, kita juga manusia. Ada kekuatan, kita juga kelemahan. Dan yang memberikan saya kekuatan apa dia? Bahawa pertama, katalah apa pun, tapi akhirnya beliau punya kebebasan dalaman yang memberi seluruh kekuatan bagi beliau memutuskan untuk terus melawan. Manusia boleh kata apa sekalipun, UMNO boleh dakwa, lempar apa sekalipun, tapi bila beliau atau mereka tidak boleh merampas semangat yang ada dalam diri ayah dia, maka pada saya itulah yang mahu saya cuba belajar sebelum kita semua atau sebelum saya sendiri menghembuskan nafas terakhir di bumi ini. Jadi pada saya itulah yang harus jadi sumber kekuatan. Ya, ramai mengatakan Anwar hanya mahu jadi Perdana Menteri. Well, pada saya mereka boleh kata apa sekalipun, yang penting adalah bagaimana kita menyusuri hari-hari di Malaysia ini, bukan sekadar untuk memenangi pilihan raya, tapi untuk mengubah corak pemikiran dan meninggalkan kesan dalam perjuangan menentang kezaliman dan menuntut keadilan. Kita bukan minta mereka yang meminati kita untuk paksut atau mendukung 100%. Yang kita minta keberanian to save your own soul, to save your own future, to save our own country. Because at the end of the day, kita semua diberikan kekuatan untuk memilih. Seperti kata Dato' Amida, she has a choice. She can easily say it's time to migrate, goodbye Malaysia. Tapi tidak, kerana akhirnya kita harus menunjukkan dan memberi saya rasa tindakan balas kepada mereka yang tidak punya hak atau tidak punya ruang yang sepatutnya diberikan dalam memperjuangkan agenda sempit masing-masing. Jadi hadirin hadirat yang saya cinta, bila kita meninggalkan dewan ini, agar kita sentiasa prihatin dengan kes-kes bukan sahaja berkait dengan persediaan yang berakhir, tapi semua kes yang berkait dengan ketidakadilan, khusus dengan mereka yang ditimpa kesusahan dalam mana-mana akta sekalipun. You see, don't ever lose your humanity, even when you deal with idiots from Barisan Nasional. Kalau ada orang UMNO dan Barisan Nasional di zalimi, mereka juga harus kita perjuangkan. Dan akhirnya penentu sama ada Malaysia ini adil atau tidak adalah institusinya, kehakimannya, pihak polisnya. Dan saya tahu kerana saya bertemu dengan seorang anggota polis di luar sana yang mahu menjamin keselamatan kita, bahawa ada mereka yang rasional, mungkin tidak berpangkat tinggi sangat, tapi inilah yang kita mahukan, agar institusi-institusi dalam negara memperjuangkan keadilan supaya kita sentiasa dibela. And that is the best safeguard against any government, if you don't believe that any government or any politician can be trusted. Jadi pada saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan tanya kepada Saudara Zunar, nampak lukisannya walaupun dia telah berumur sekarang, masih lagi punya bakat yang saya amat sukai selama ini. Kalau semua tidak ingat, ada satu persamaan yang dikongsi oleh Saudara Zunar dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu bila sampai di batang hidung, lukisannya agak besar sedikit. Ayah saya pernah melukis daripada penjara Sungai Buloh, lukisan wajah Saudara Zunar sendiri. Jadi nampaklah di peringkat di bak hidung tu dia very similar. Tapi apapun, kita harus menghiburkan diri kita menerusi kartun. Dan dalam segala jawatan yang kita pegang, sama ada para guru, sama ada para peguam, para kartunis, harus ada dan wajib ada harga diri.
Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.